Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Jadi gimana nih kabarnya bosku? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya di channel Yopi Abilas 2. Ini udah lama ini kita nggak posting di kebun ini ya bosku. Jadi rencananya sore ini kita mau panen ubi rambat. Sebagian kita mau panen sebagian aja, tidak semuanya. Ini dikarenakan Ibu Eka lagi pengen makan ubi rambat ini. Jadi akan kita panen sebagian. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman dan bos-bosku semua yang selalu mendukung channel Yopi Abilas 2. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan bagi yang belum bergabung silahkan di subscribe. Oke bosku, kita lanjutkan aktivitas. Nah, ini ubi rambatnya nih. Nah, kita mulai panen ini bosku. Banyak dimakan ulat ini ternyata nih bosku. Nah. Hilang. Ini ulatnya ini. Ulatnya ini ternyata ulatnya. Ini mau diapain? Bongkar apa? Bongkar. Orang normal. Oke bosku, jadi dikarenakan banyak ulatnya, jadi akan kita bongkar semua ini, akan kita panen semua. Ternyata ini jadi sarangnya ulat di sini. Ular. Jadi akan kita panen semua. Ini mau kasih.
Ah, ini ulatnya ini teman-teman, jadi nggak sehat ini. Oke, kita bongkar semua. Bisa lagi, Mbak. Film panjang ya. Hari ini lah kan. Thank you.
Selamat sore nih. Nah, ini bosku hasil panen singkong ya, hasil panen ubi rambat. Cuma sayang sekali ini diserang hama, ini diserang ulat, ini hasilnya lumayan ini. Kita masukin aja. Panjang. Nah, ini kita siapkan untuk tanaman lainnya nanti. Oke bosku, kegiatan kita hari ini kita akhiri. Kita sudah panen ubi rambat, hasilnya lumayan, cuman sayang sekali ubinya diserang ulat nih. Nah, ini ulatnya, ini termasuk ulat-ulat ini. Oke bosku, terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Jadi saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Susun lagi. Apa itu? Jalan-jalan. Elah. Bawa kaki. Enggak, terus. Aduh.